السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرين dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita berada di subuh yang terbaik, di bulan yang baik, ketika Rasulullah menyatakan bahwa hari Jumat itu khairu yaumin tala'at fihi syamsu, hari yang terbaik yang matahari terbit padanya. Bertemu lagi dengan keutamaan bulan Ramadan, dan alhamdulillah di Ramadan kali ini kita sempat 5 kali Jumat. Banyak orang-orang tua kita, bahkan termasuk kita di kampung, di kota dulunya berdoa negeri mati kemolam taat pro Jumat bulan puasa. Ini sudah tiba giliran kloter pertama untuk berangkat hari ini. Yang mendoa-doa mudah-mudahan sudah bersiap-siap. Maka yang menjadi catatan sebenarnya bukan tentang hari apa kita meninggal, tetapi tentang negeri mati kemolam taat. Makanya saya sering jadikan itu sebagai bahan untuk kita merenung dalam bentuk gurauan. Kalaulah meninggal hari Jumat bulan Ramadan itu menjadi sangat istimewa secara umum, maka sungguh Allah akan jadikan hari tersebut sebagai meninggalnya hari orang yang paling istimewa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau meninggal di hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan luar biasanya, ia meninggal hari Jumat bulan Ramadan itu adalah Abu Jahal di 17 Ramadan, di hari pertama Perang Badar. Ya, cuma itu jangan disampaikan saat ada orang meninggal hari Jumat, bertambah jenazah satu lagi. Kemudian yang kedua, saya senang tadi mendengar himbauan dari pihak BKM bahwa anak-anak dilibatkan di dalam saf orang dewasa di dalam sholat, dan tidak boleh yang usia TK. Ini sebenarnya bukan peraturan pemerintah, tetapi memang sudah perintah dari Rasulullah demikian. Dikutip oleh Imam Az-Zarkashi di dalam kitab beliau, I'lamu sajid bi ahkamil masajid. Ada kutipan hadis Rasulullah yang menyatakan, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Nanti panjang hadis itu. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian dan dari orang-orang gila di antara kalian. Anak kecil sebelum sampai pada perintah untuk disuruh sholat oleh walinya, maka anak kecil ini sepatutnya tidak didatangkan ke masjid kecuali kehadirannya itu tidak menimbulkan gangguan. Dan anak kecil baru disuruh sholat saat berusia 7 tahun. Muru sibyanakum, dalam riwayat yang lain, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika dia sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka bila meninggalkan sholat apabila sudah berusia 10 tahun. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, dan pisahkan mereka di tempat tidurnya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dan orang tuanya. Masalah yang kedua adalah kita di Aceh dan di Indonesia ini mendiskriminasi anak-anak sampai menentang makna dari hadis Nabi. Saya lupa riwayat panjangnya yang menyatakan, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَيْ لَا يُقِيمَنَّ رَجُلٌ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ. Tidak boleh sekali-kali ada seorang yang membangunkan orang lain dari tempat duduknya yang ia telah berada di lokasi tersebut. Ditafsirkan
di dalam kitab-kitab hadis, man sabaqa ila makanin mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang lebih dahulu berada di sebuah tempat yang mubah, bukan milik pribadi. Masjid ini bukan milik pribadi. Walaupun saya bangun masjid sendiri, tidak melibatkan orang lain dalam biayanya, tetap masjid itu adalah milik Allah Ta'ala. Ada orang lain datang ke dalam masjid, berdiri di lokasi tersebut atau duduk. Tidak boleh oleh saya sebagai pemilik masjid membangunkan yang budak kita lenduk lenduk nyom masjid ke. Nah, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Dengan tidak membedakan umur, tidak jelaskan anak kecil ataupun orang dewasa. Maka petunjuk seharusnya kita memuliakan anak-anak kita yang sampai usia untuk disuruh salat 7 tahun tersebut. Memang ada peraturan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang mengiringi saf di belakang saya itu di antara kalian ulul ahlam yang sudah baligh, wan nuha dan yang berakal. Ulul ahlam untuk membedakan tadi anak-anak kecil yang belum berakal, wan nuha untuk membedakan orang-orang yang gila. Apa maknanya? Kalau memang hadir bersama anak-anak kecil dan orang dewasa, maka orang dewasa di depan, anak kecil pada saf berikutnya, bukan saf yang paling belakang. Kita sekarang mendiskriminasikan anak kecil, memarginalkan anak kecil, walaupun secara praktik mereka lebih taat dari orang dewasa. Mereka sudah datang ke masjid sebelum azan itu berkumandang. Ketika mereka melihat saf-saf itu kosong, mereka berdiri di depan, datanglah orang-orang yang lebih tua dengan egonya menyatakan, "Puwot enemi ukuh." Langsung diseret di kerah baju, di belakang digantung. Tidak boleh, ini menentang dari hadis Nabi tadi. Orang yang lebih dahulu dalam masjid, apakah untuk ibadah atau untuk tujuan yang lain, ataukah di luar masjid, tidak boleh dibangunkan dari majelis tersebut. Tapi hal-hal seperti ini tidak berjalan dengan baik dalam masyarakat kita. Bahkan di tingkat para pejabat, saya kecewa karena melihat itu justru dari orang-orang yang hebat-hebat di negeri ini. Suatu ketika diundang menyampaikan tausiah di Balai Teku Umar Kodam Iskandar Muda, acara peringatan hari ulang tahun veteran Aceh. Sebagai penceramah saya duduk di meja utama. Ada satu kursi yang masih kosong, tapi saya tidak melihat nama itu ditulis pada masing-masing kursi. Maka adab dalam majelis adalah duduk pada tempat yang paling dekat dengan orang sekitarnya. Maka dalam hal ini, kita melihat kebiasaan kita yang begitu ada pengajian, orang-orang yang sudah duduk di depan mundur ke belakang, mencari tempat yang aman dan nyaman. Ada kelompok yang berbeda, kawan-kawan dari jamaah tabligh, mereka yang di belakang begitu melihat ada pengajian langsung maju merapat ke depan. Itu keteladanan yang harus kita praktekkan, terlepas dari setuju dan tidak setuju terhadap kelompoknya. Karena kebaikan itu boleh diterima dari siapa saja. Ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang pejabat di tingkat provinsi. Bukan pejabatnya yang salah, protokolernya datang temui saya. Apa katanya? Ustaz, duduk di kursi ini saja. Saya yang sudah lebih dahulu di tempat tersebut disuruh geser ke kursi yang satunya lagi. Ini sebenarnya bukan lagi kurang ajar ini. Nah, sudah kurang segala-galanya. Ya, jadi, kalaulah saya perturutkan emosi saya saat itu, saya akan keluar dari majelis, saya pulang ke markas besar saya di Kota Madya, Cotgung. Nah, biarlah acara itu batal, supaya orang tahu siapa penyebab kesalahannya. Ya, tapi, saya tidak mengambil momentum tersebut untuk membalas hal seperti ini. Saya jadikan mimbar-mimbar seperti ini untuk mengingat bahwa orang yang terzalimi itu memaafkan, tetapi tidak melupakan. Maka saya sampaikan itu sebagai nasihat. Ya, maka siapapun, walaupun bukan salah Anda sebagai pejabat, sampaikan kepada protokoler Anda. Kalau sudah ada orang lain mendahului, jangan mentang-mentang saya pejabat, saya harus geser orang lain. Biarlah orang lain tersebut di lokasi yang sama. Ini adab. Ya, makanya Rasulullah, di dalam Islam ini, ibadat itu tidak menjadi penting apabila mengabaikan aspek-aspek adab. Maka segala perintah syariat itu orientasinya adalah dalam rangka peningkatan adab itu tadi. Saat kita disuruh salat oleh Allah, apa kata Allah? Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, apa kata Allah? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
ولا فسوق ولا جدال في الحج. Barang siapa yang telah wajib menunaikan haji di bulan-bulan yang dimaksud, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, fala rafatha, tidak boleh ada kecenderungan bersikap mesum, wala fusuq, tidak boleh ada kecenderungan untuk melawan hukum, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh ada perdebatan dalam praktek ibadah haji. Orientasinya akhlak. Begitu pula saat kita disuruh untuk berpuasa. Apa kata Rasulullah? Man lam yada'hu sawmuhu an qawli zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang puasa ini tidak mencegah ia dari berkata buruk dan mengamalkan hal-hal yang buruk, maka Allah tidak perlukan rasa haus dan dahaga, rasa lapar dan dahaganya. Jadi semua ibadat itu berorientasi untuk pembinaan akhlak. Maka adalah keanehan apabila ada orang makin beribadat, akhlaknya makin buruk. Dan salah satu keburukan yang fatal bagi ahli ibadat adalah merasa dirinya paling baik atau minimal lebih baik daripada orang yang lain. Karena sepatutnya semakin beribadat, semakin menyadarkan diri kita bahwa ada orang lain yang lebih baik dari kita. Harusnya kita kembangkan itu, selalu mencari sudut pandang positif untuk menilai orang lain lebih baik. Makanya para sahabat, dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengutip dari Rasulullah, apa kata Nabi? La yashba'al mu'minu min khairi yasma'ahu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Seorang mukmin tidak pernah merasa kenyang dari kebaikan-kebaikan yang ia dengar sampai berakhir masuk ke dalam surga. Tidak berpuas diri dengan sebuah kebaikan yang dipraktekkan, begitu mendengar ada kebaikan yang lain, dia ikuti, sehingga baru puas ketika masuk ke dalam surga. Hari ini kita berpuasa Ramadan. Puasa baik, tetapi kita lupa bahwa di dalam bulan puasa ada kebaikan-kebaikan yang lebih tinggi lagi. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, kita hanya sebatas untuk selamat dari dosa. Tapi pertanyaannya, apa yang kita rebut dari bulan mulia ini untuk melipat gandakan pahala ibadat? Karena prinsip kehidupan dan ibadat itu adalah prinsip bisnis. Maka Allah pakai bahasa bisnis dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sudikah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang keuntungannya itu adalah menyebabkan kalian selamat dari siksa yang pedih. Bisnis yang paling utama bukan yang menguntungkan secara materi. Bisnis yang paling utama adalah yang menyebabkan kita selamat dari siksa yang pedih. Maka negeri-negeri yang pandai berbisnis dalam pandemi corona seperti ini, mereka tidak hitung tentang bisnis. Yang penting selamat dari siksa yang pedih. Langsung lockdown. Langsung mereka praktekkan prinsip karantina. Masalah ekonomi mati, presidennya katakan, kami tahu bagaimana menghidupkan ekonomi yang mati, tapi kami tidak tahu bagaimana menghidupkan orang yang mati. Tapi di negeri kita, dalam kesempatan orang mati kita berbisnis. Ini pula masalah di negeri kita. Tidak bisa di lockdown, tidak bisa karantina, takut ekonominya mati. Enggak masalah orang mati, yang penting ekonomi hidup. Nah, maka suatu saat yang tinggal di negeri ini warga negaranya hanya ekonomi saja. Manusia semuanya meninggal dunia. Maka bisnis yang paling menguntungkan adalah yang menyelamatkan dari siksa yang pedih. Makanya dalam urusan ibadat, tadi malam saya sudah ingatkan, salat tarawih itu sehebat apapun belum ada ulama yang katakan wajib. Tetapi salat isya belum ada ulama yang katakan sunnah. Maka seharusnya orientasi kita tentang salat isya dulu. Salat tarawih itu ibarat bus, sopir bus jalur Banda Aceh Medan, KAP, antar kota antar provinsi. Dia sudah punya penumpang dari berangkat dari terminal Batoh sampai ke Medan. Maka salat tarawih itu hanya penumpang yang diambil di jalan saja untuk tambahan uang rokok dan uang makan. Itu bukan target utama. Maka tidak ada mobil yang berangkat kosong dari Banda Aceh berharap mendapatkan tumpangan yang naik berangkali dari Losmawai ke Bukit Rata. Mereka berangkat karena ada penumpang yang berangkat dari satu terminal Aceh ke terminal yang ada di Sumatera Utara. Maka orientasi kita adalah puasanya dulu dengan sholat fardu di dalamnya. Tarawih itu sunat. Tarawih ini pun hanya disunatkan kepada orang laki-laki dan perempuan yang berstatus jomblo.
Adapun perempuan yang berstatus istri, apa kata Rasulullah? Hadis sahih riwayat dari Abdurrahman bin Auf, orang yang paling ahli bisnis dalam Islam, orang yang paling kaya di antara para sahabat Nabi. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bila seorang wanita mengerjakan salat fardunya yang 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadannya, ia jaga kehormatan diri dengan tidak berbuat zina dan ia patuh pada suaminya, kelak di akhirat ada perintah khusus kepadanya, silakan engkau masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Maka bagi orang perempuan, jangankan salat tarawih, bahkan salat isya subuh, salat fardu 5 waktu berjamaah ke masjid itu bukan prioritas, karena tempat orang perempuan salat di rumah. Tetapi tidak dilarang dan tidak boleh melarang orang perempuan yang akan ke masjid. Hanya ingatkan kepada orang perempuan, bila Anda punya suami mau salat berjamaah ke masjid, apalagi sebatas salat tarawih, minta izinlah kepada suami. Karena patuh kepada suami belum ada ulama yang katakan sunat, dan salat tarawih belum ada ulama yang katakan wajib. Sungguh patuh pada suami lebih besar daripada pahala salat tarawih. Tapi banyak para istri yang lebih ngotot salat tarawih meninggalkan suami, dan banyak pula suami yang menikmatinya. Kenapa? Karena ketika mereka sudah malas hadir salat tarawih ke masjid, mereka anutlah sistem politik di negeri ini, yaitu politik perwakilan. Maka dikirimlah wakil-wakilnya ibu-ibu saja kemari. Ini juga menjadi masalah bagi kita. Maka ibu-ibu yang akan datang ke masjid untuk salat, minta izin kepada suami. Bila diizinkan, silahkan dengan perjalanan yang aman dan menutup aurat. Bila tidak, maka dampingi suami di rumah. Karena mendampingi suami itu adalah sebuah kewajiban, memenuhi hajatnya adalah sebuah kewajiban. Makanya di masa para sahabat dulu, ada seorang istri sahabat, ketika suaminya pulang, dia lani suaminya makan, minum dan lain sebagainya sampai tidur. Saat suaminya akan istirahat, baru dia bertanya, wahai suamiku, adakah hajat lain dirimu terhadapku? Ketika suaminya katakan, saya sudah selesai segala hajat, maka dia minta izin kepada suaminya untuk sholat tahajud. Dia selesaikan hak-hak suaminya dulu. Istri-istri sekarang, dia tunaikan yang sunat-sunat dulu, dia abaikan suaminya. Bila suaminya ngotot, langsung dibawa ke mahkamah syariah untuk dibuat cerai. Nah, lebih baik taat kepada Allah dengan yang sunat daripada santai-santai saja dapat pahala ibadah wajib. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin kita tidak berhenti untuk mencari kebaikan, mempraktekkan kebaikan, sampai kita berada tepat di dalam surga, bukan hanya di pintu surga, karena kita sudah pernah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan, enggak merdeka-merdeka sampai hari ini. Yang kita ingin sampai ke dalam surga, bukan hanya sampai di pintu surga. Sebelum masuk ke dalamnya, masih ada banyak potensi untuk membatalkan tiket surga kita tersebut. Maka oleh karena itu, di kesempatan subuh yang mulia ini, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya, mari kita cari hal-hal dalam hidup ini untuk menjadi dana abadi bagi kita berangkat ke akhirat nantinya. Saya kagum kepada kawan-kawan yang sudah memulai gagasan-gagasan yang baik. Tadi ada ustaz kita yang mengimami sholat, menggagas subuh berjamaah. Pertanyaannya, apa yang bisa kita gagas untuk menjadi sebuah inisiatif berjalan supaya setelah kita meninggal dunia, kebaikan itu terus mengirimkan pahala? Mungkin ada yang menggagas kita buka puasa bersama, mungkin ada yang menggagas kita berikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Maka kita berharap di bulan Ramadan ini, masjid menjadi distributor makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Karena masjid bukan hanya ruang ibadat, ruang sholat, tetapi masjid juga menjadi ruang istirahat dan ruang untuk orang-orang mengkaji ilmu. Maka di zaman sahabat dulu, para jomblo sejati, yang mereka tidak punya rumah tangga dan tidak punya penghidupan, mereka numpang tidur di masjid. Mereka dikenal sebagai Ahlus Suffah. Dan di antara mereka terdapat Abu Hurairah, yang kemudian menjadi gubernur pertama kota Madinah. Mereka orang-orang yang mengabdikan ilmunya di dalam masjid. Maka sebenarnya saya tidak setuju ketika di Masjid Raya Banda Aceh itu dilarang tidur dalam masjid. Saya gugat panitia masjid. Saya katakan, ada di antara orang-orang Aceh ini yang tidak pernah masuk masjid kecuali untuk tidur saja. Nah, kenapa tidak kita izinkan mereka tidur dalam masjid? Siapa tahu mereka meninggal sambil tidur. Setidak-tidaknya berita di kampung bagus sekali. Pak Bihumuk dalam semajid, sedang tidur. Paling kurang dia dapatkan pahalanya. Tikaf. Orang berbaik sangka, itulah bahagian dari kebaikan kita juga. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang rahmat Allah,
karena amanah panitia juga 15 menit seperti tadi malam, hari ini agak sedikit panjang menjadi 20 menit karena saya yakin tidak ada yang masuk kantor hari ini. Nah, jadi demikian saja, barangkali sekedar untuk saling berbagi dan saling mengingatkan. Dan jangan lupa hari ini sudah mulai puasa, jangan lagi transit di warung kopi, tidak buka dan tidak dilayani insya Allah. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.